Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue Stephen Sandy. Dan pada kali ini kita akan coba lagi untuk kembali game dari buatan dari Andy Luke itu ya, yaitu game dari Bakso Simulator. Nah, kita akan coba guys ya untuk first gameplay-nya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih belum main game ini, kalian bisa nonton video ini dulu ya. Oke, kita langsung play aja langsung guys. Nanti gue akan kasih tau kalian tips-tipsnya ya, supaya kalian di awal-awal tuh nggak gimana gitu ya. Oke, Gang Nai Bakso. Kenapa namanya Kang Nai Bakso ya? Halo, lama tak jumpa kawan lamaku. Akhirnya kita ketemu lagi. Oke, let's go. Ini pencet apa ya? Pencet F ya. Ayo, kita bikin usaha bakso yang kita impikan bersama. Kamu yang fokus urusin sisi bisnis, dan aku yang fokus masak baksonya. Oke, jadi kita lebih ke tim manajemennya lah, pokoknya gitulah ya. Aku sudah kapok menjalankan bisnis sendiri sampai-sampai aku pernah kena tipu dengan orang yang bernama Majek. Nah, mungkin teman-teman yang main game Wanted Life, mungkin kalian tahu ya siapa itu Pak Majek. Dan ini katanya nanti bakal ada muncul lagi ya siapa Majek, cuman gue nggak tahu sih apakah itu benar atau enggak. Oke, let's go. Ya sudahlah, sebaiknya ayo kita segera bergas ke tempat bisnis bakso kita. Oke, let's go. Nah, di sini ya. Nah, di sini untuk di awal-awal ini, jadi kita bakal ikutin dulu guys ya. Kita bakal ikutin dulu si tukang baksonya ya. By the way, ini rumah kita ya. Nah, di sini buat kalau teman-teman yang belum tahu, ini rumah kita guys ya. Dan juga mapnya ini tuh lumayan gede guys ya. Nah, di sini tuh kalian nggak bisa lewat sini karena di sini tuh udah apa namanya? Perboden lah pokoknya gitulah, perboden ya. Nah, di sini ada lagi beberapa tempat ya, ada toko dekorasi. Ada toko furniture untuk kalian bisa beli beberapa item ya untuk kalian dekorasi rumah gitu. Sebenarnya kalau fungsi rumah ini apa bang? Jadi fungsi rumah ini sebenarnya sih cuma buat tidur doang sih, cuma buat istirahat aja sebenarnya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum coba ini ya, yang baru pertama kali main, jadi biasanya tuh kalau di game Wanted Life itu dia bakalan muncul beberapa item drop ya secara random gitu di mana-mana gitu kan ya. Cuman sini kayaknya kita mesti ini dulu guys ya, kita mesti ke tempat si tukang bakso dulu. Tapi kita langsung aja deh, kita ke tempat tukang bakso dulu ya. Lokasinya tuh di sini guys, di ujung-ujung pokoknya. Nah di sini kan tengah-tengah nih ya, ini tengah nih. Jadi kita ke ujung ya. Nah ini, jadi ini ada rumah hantu ya. Nanti gua akan jelasin guys ya, apa fungsinya dari rumah hantu. Nah ini guys ya, jadi kita bakalan coba jalan misi di sini, yaitu dagang bakso misinya ya. Let's go, ini ya. Kita ngobrol, pencet F. Kang Mike Bakso, heh, ini ada stok-stok bahan bakso, tolong dimasukkan ke dalam gerobak ya. Oke, jadi tugas kita sekarang kita akan masukin beberapa bahan ya. Kita pencet, F, E, terus F, oh, jadi pencet E sama F ya. Kalau dulu biasanya tuh pencet G, kita buang dulu biasanya. Nah ini ya, sip, mantap katanya ya. By the way, dulu gue udah main sih, kalau untuk yang di live stream di mobile ya, itu gue udah coba main game ini ya. Nah ini let's go. Jadi ini untuk di versi PC-nya guys ya, versi udah fix-nya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, sekarang kita tinggal kita pasang kursi dan para pelanggan akan datang ke gerobak kita. Nah, di sini ada tipsnya guys ya, supaya pelanggannya ini cepet makannya, atau cepet sampainya gitu kan ya, makanannya. Nah, di sini kita akan taruh pokoknya sedekat mungkin sama si tukang baksonya ya. Nah, cuman di sini ada areanya guys ya, yaitu area yang warna hijau-hijau ini tuh. Jadi kita taruh sini aja ya. Ya. Taruhnya ini kalau nggak salah tuh pencet E ya. Jadi kayak biasa ya. Nah, gini ya. Terus apalagi sama tunggu pelanggan ya, masuk ya. Oke, let's go. Sekarang kita tinggal tunggu pelanggannya ya. Nanti kita akan coba keling ya, abis ini selesai nanti kita akan coba keling ya. Jadi kira-kira ada apa aja sih guys ya di game Bakso Simulator. Ada apa aja gitu. Oke, jadi kayaknya dia nih ya. Ini dia pelanggan pertama nih, kalau nggak yang pakai topi ini nih. Kita coba ya. By the way, duit kita berapa? Duit kita masih 0 rupiah. Mungkin aja ya kalau misalnya kita selesaiin misi ini, nanti kita bakal dapetin langsung 10 juta LP ya. Oke, let's go. Oh! Udah ada datang ya. Dia pakai bakso, ada mie sama bihun sama sayur. Ya, jadi lengkap ya paketnya ya. Nah, jadi tukang bakso ini yang jualan ya. Jadi kita lebih ke tim manajemennya pokoknya lah, itulah. Oke, dia makan. Hop, hop. Kalau kita lihat ya, dia makannya tuh jauh banget ya.
Makannya jauh banget asli. Gak nyampe ke mulut makannya. Oke, ini apa aja ya? Ada bakso, ada sambel, ada bumbunya nih ya. Nih bumbunya nih guys ya. Ada bumbunya, ada sayur, ada mie, ada bihun. Nah, ini guys ya. Ini ada bumbu rahasia ya. Biasanya itu sih ya. Ini yang punya game ini memang anak warnet banget ya. Apalagi suka jajan bakso gitu. Oke, perlu diingat setiap pelanggan memiliki menu kesukaan masing-masing. Periksa tablet untuk melihat preferensi setiap pelanggan. Oke, let's go. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum tahu main game Warnet Live, nanti gue akan jelasin ya. Oke, jadi ini adalah warung untuk kalian bisa beli minuman. Jadi minuman ini kalau nggak salah ya, itu bisa tambah rating gitu lah. Tambah rating customer gitu pokoknya. Jadi dapat uang tambahan gitu. Oke. Dijelasin sama dia ya. Nah, sini ada supermarket di mana kalian bisa beli beberapa bahan-bahan ya untuk gerobak bakso kalian. Jadi gitu. Oke, jadi ini adalah toko peralatan pokoknya untuk kalian jualan. Jadi ada kayak semacam kayak bumbu, kecap, tisu, sama meja, sama kursi gitulah pokoknya. Jadi semakin banyak ya semakin rame lah pokoknya. Oke, ini ada tempat jualan buku-buku sama kaset yang di mana ini tempat buat dia latihan gitu pokoknya. Si tukang baksonya ya. Oke, di sini ada rumah hantu. Nah, di sini ada easter egg rahasia guys. Nanti kita akan coba bahas ya di video-video selanjutnya ya. Oke, ini ada rumah kita ya, tempat kita istirahat, dan kita akan dapat 10 juta LP. Baik banget ya developernya ya. Awalnya kalau nggak salah nggak 10 juta sih, berapa gitu. Cuman ditingkatin. Oke, dan welcome to the game Bakso Simulator guys ya. Nah, di sini tugas kita sekarang apa guys? Tugas kita adalah untuk mencari beberapa item. Tapi mungkin pada video kali ini kita bakalan coba ini guys ya. Gue akan jelasin dulu beberapa tempat mungkin ya. Oke, jadi di sini ada rumah kita ya. Nah, jadi kalau kalian yang belum tahu, jadi kalian mesti keliling banget untuk kalian awal-awal banget ya, supaya dapetin beberapa item secara gratis. Jadi kan nggak perlu beli-beli dulu. Nah, sini kita ambil aja ya. Kita simpan masukin tas ya. Ini mirip banget sama kayak Minecraft. Jadi kalau kalian yang belum tahu ya. Jadi kita masukin tas, nanti kita akan masukin stok ke gerobak bakso kita ya. Nah, ini karena udah full, kita akan coba stok dulu ya. Ini udah full banget. Ada bapak polisi ya. Aduh, ini rame banget ya. Nah, kita bakal coba ini guys ya. Sambil jalanin beberapa side quest ya. Kita akan cari deh. Nanti kita coba keliling. Dan sini ada lalat. Jadi lalat ini bisa kita tonjok guys ya. Ini kita kasih deh. F. Pang. Oh, udah penuh. Oke, ini kita taruh sini aja ya. Sip. Boom. Lalatnya ditonjok cuma di sini doang ya. Oke, nah ini ya. Ini ada questnya guys ya. Jadi ada quest si polisi ya. Yang dimana dia ini kita bisa, dia bisa bantu kita nih supaya dihindari dari maling pokoknya lah ya. Kita ambil aja misinya. Sip. Jadi kita mesti kalahin 60 pencuri ya. Nah, di sini ya, pokoknya kalian jangan lupa guys ya. Kalian selalu cek di sela-sela gang-gang gini pokoknya. Pokoknya kalian cek aja semuanya. Nah, ini ya. Di sini kita taruh ya. Atau meja dulu di sini panjang nih ya. Sah, rapi ya. Nice. Tapi kita kurang kursi sih ya. Mungkin gue bakal beli kursi sih. Nah. Oke, sekarang tugas kita berarti ini guys ya. Mencari beberapa item-item ya. Kita akan coba ke sela-sela nih mungkin ya. Nah, ini kita taruh sini guys ya. Nah, di sini fungsinya apa, Bang? Jadi fungsinya ini buat ningkatin rating atau ningkatin harga makanan. Jadi gitu ya. Untuk fusi yang bumbu-bumbu ini. Kita taruh sini, oke, nice. Oke, sekarang kita akan coba keliling dulu guys ya. Kita coba keliling deh, dari rumah kali ya. Biar enak. Nah, sambil ada item nih kita ambil ya. Sip. Ada item ini kita ambil semua pokoknya. Dan sini katanya ada beberapa yang baru ya. Nanti kita akan coba cek deh. Oke, jadi ini udah dari rumah kita ya. Kalau nggak salah nih ya. Ada lalat. Ini game menurut gue susah banget sih. Lebih susah daripada game Warnet Live kalau menurut gue. Oke.
Jadi kita awal dari sini guys ya. Jadi ini adalah rumah kita. Jadi kalau kita masuk nih ya, F. Nah, jadi ini adalah tempat kita untuk tidur. Nah, ini adalah tempat apa nih ya? Pokoknya gue nggak tahu sih guys ya. Mungkin nanti bakal kebuka gitu. Terus ini sofa, ini tempat buat tidur si tukang baksonya. Terus kalau di sini, ini tempat tidur kita guys ya. Dan kita dapat tisu lumayan. Nice. Tapi kenapa guys ada tisu di sini ya? Kita dia tahu guys ya. Nah, sini kita tidur, cuman kita nggak bisa tidur guys ya karena belum waktunya. Jadi kalau di malam hari baru bisa tidur. Gitu ya. Oke, next kita ke rumah. Oke, lagunya berubah ya. Nah, di sini gua akan jelasin satu-satu deh ya. Nah, di sini ada apa nih guys? Ada dekorasi. Cuman kayaknya kalau dekorasi sih nggak penting sih guys ya. Kalau menurut gue sih nggak penting kalau dekorasi ya. Jadi gitu sih. Ini masih kosong ya, masih belum tahu. Dan ini papan supaya kalian bisa tahu nih ya, kira-kira ada apa aja guys ya, supaya kalian bisa tahu nih apa aja update terbaru di dalam game Baksos Simulator ya. Apa nih? Sekarang bocah suka mengganggu di rumah orang, di malam hari usir mereka biar belajar. Oke. Nanti kita akan coba lihat juga ya di malam hari ya. Nah, jadi di sini ada toko apa nih guys? Ada toko luxury. Oh, jadi kalau untuk di daratan ini tuh semuanya tuh toko furniture semua ya. Nah, di sini kan jangan lupa cek juga di sini guys ya. Dan di sini itu ada toko rahasia, yaitu toko untuk menjual bom. Jadi bom ini buat apa bang? Jadi bom ini buat nanti kita ledakin airdrop ya. Nanti gua akan jelasin di video selanjutnya deh. Di video selanjutnya ya. Oke, kita ambil dulu barang-barangnya. Oke, nice. Nah, let's go. Kita sambas dulu ya. Ini ada kantor polisi. Cuman sini gua masih belum tahu nanti fungsinya apa ya si kantor polisi ini. Oke, sekarang kita akan di sini dulu deh. Nah, tunggu deh guys ya. Kalau nggak nih, gua ini dulu deh. Gua tahu ini dulu deh ya. Bentar ya. Mungkin bakalan gua skip dulu videonya. Sambil kita cari-cari item ya. Lumayan lah. Oke, let's go. Kita lanjut guys ya. Nah, di sini ada toko supermarket. Jadi ini adalah toko untuk kalian belanja bahan-bahan ya. Jadi kalau kalian pakai tablet, ini ada beberapa ya. Jadi ada gerobakmu. Ini supaya kita bisa tahu nih bahan-bahannya apa aja sih guys yang kira-kira oke nih untuk kita beli atau kita stok ya. Sama di sini ada Kang Bakso. Kita bisa ningkatin beberapa ratingnya supaya tukang baksonya tuh semakin lebih jago lah. Terus di sini ada menunya. Jadi kita nih baru bisa jualan menu bakso original aja ya. Terus di sini ada ratingnya. Jadi beberapa rating ya. Jadi untuk orang ini dia minimal tuh ada rating 2. Jadi kalau ratingnya maksimal nanti bakal ada sultan ya yang bakal datang. Ini baru banget sih ada sultan datang ya. Ini baru banget. Cara bukanya apa? Cara bukanya ini susah banget. Jadi kita mesti ningkatin beberapa item-item gitulah pokoknya ya. Masih panjang banget perjalanannya. Ada berita. Dan sekarang lagi viral itu bakso vegetarian. Nah, kalau benar-benar kalian yang belum tahu ya, jadi kalau kalian coba untuk ngebuka bakso vegetarian ini, itu dia bakalan ini guys ya, ningkatin beberapa poin gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang jatuh guys, nanti kita cek ya. Nah, di sini berarti orang-orang ini lagi pada suka nih guys ya, bakso vegetarian. Jadi kalau kalian sediain bakso vegetarian, nanti bakal rame. Jadi itu ya, fungsinya dari berita. Terus di sini ada quest. Jadi untuk sekarang nih ada 2 quest guys ya, yaitu ada si pencuri dan juga ada pengamen legendaris. Nanti kita akan coba cari ya. Ada gajinya. Mungkin si pengamen itu nanti dia bisa untuk bermusik ya. Sedangkan kalau untuk siang si Sasa itu dia bakal jaga bakso kita ya. Terus di sini ada kasino, ada loot box untuk judi-judi ya. Cuma saran gua jangan judi guys ya. Bahaya guys ya. Kalian bisa bakalan kalah langsung main game ini. Oke, di sini ada Sasla dan kita ketemu ini guys ya, si pengamen. Kita akan langsung aja ya ngomong ya. Halo, mengapa kamu menemuiku? Jadi kamu merupakan pengusaha bakso ya. Namaku Slav. Aku merupakan pengungsi yang mengungsi ke daerah ini. Rumahku terkena bencana dan sekarang aku dan adik-adikku tidak memiliki tempat untuk tinggal. Bisakah kamu membantuku? Sudah berapa hari aku dan adikku kesulitan untuk tidur karena tidak memiliki ranjang yang layak. Oke. Jadi sekarang kita akan coba kasih dia 3 buah ranjang jelek guys ya ke dia guys ya. Nah, jadi di sini tugas kita itu adalah membantu si Bapak Slav ini ya supaya dia bisa hidup dengan baik. Oke, kita lanjut lagi. Di tengah-tengah ini udah enggak ada lagi ya berarti ya.
Oke, sekarang kita ke tengah ini guys ya. Kita ke tengah. Dan di sela-sela ini ada beberapa item ya. Nah, salah satunya ini guys ya. Lumayan ya, item ini ya. Pokoknya kalian jangan lupa cek-cek aja di setiap sela-sela pokoknya. Oke, jadi itu ya di tengah-tengahnya. Nah, ini gue cek lagi ya. Di tengah-tengahnya itu ada ini ya, ada si pamanjek ya, wanted dicari. Terus di sini ada kasino ya. Cuman kita nggak bisa guys ya. Itu bukanya jam 5 sore. Nanti gue akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, ini ada apa lagi? Ada toko elektronik. Jadi kita bisa beli beberapa item elektronik di sini guys ya, untuk dekorasi rumah kita. Cuman kayaknya nggak penting sih ya. Jadi kita akan skip aja. Sama ada juga beberapa toko yang mungkin belum kebuka ya. Ya gitu guys ya. Oke, ini udah. Di sini ada rumah hantu. Nah, rumah hantu ini kalau kalian belum tahu ya, di sini ada guide gak sih? Ada guide ya. Jadi ada ratingnya. Nah, gini kan ya. Nah, nanti kita bisa taruh kayak koran, tempat sendok, tisu gitu kan ya. Jadi kalau kalian taruh ini tiga-tiga di meja, nanti kalian bakal dapetin bonus. Terus di sini ada tempat orang-orang makan ya. Di sini kalian bisa masang-masang beberapa item kayak lilin, terus sama ada obat nyamuk gitu pokoknya ya. Pokoknya Indonesia banget pokoknya ya. Ada hantu juga. Nah, di sini by the way nanti kita bakalan coba untuk eksperimen guys ya. Untuk mencari Easter egg di sini nanti ya. Nah, di sini kita akan lanjut aja. Di sini ada toko cat. Ini toko cat untuk ngecat mungkin ngecat apa ya? Gerobak bakso kita mungkin ya. Nanti gua akan bahas deh. Di sini ada toko bekas. Oke. Terus di sini ada apa lagi kita coba cari ya. Ratingnya jelek. 7.000 guys. Nah, di sini ya. Di sini ada apa nih? Ada galon ya, toko serbaguna. Galon, bukan galon, apa sih? Tangki gas. Di sini ada toko kayu. Di sini kita bisa pakai ya untuk nambah kapasitas stok gerobak kita. Jadi kita akan langsung pakai aja guys ya. Karena ini penting sekali. Nah, ini ada nyamuk guys. Kita aja dulu ya. Di sini kita taruh sini satu. Oke, nice. By the way, stoknya masih banyak ya, stoknya ya. Oh, tinggal dikit guys stoknya. Nanti kita akan coba stok ya. Oke, di sini ada airdrop. Nanti gua akan bahas di video selanjutnya guys ya. Cara untuk meledakkan si airdrop ini ya. Oke, jadi sini ada ini. Pokoknya di sini untuk nambah ini sih guys ya, untuk nambah kapasitas semuanya sih pokoknya ya. Kita pakai aja deh guys. Kita beli. Membuka dapur, membuka kamar tidur. Kayaknya nggak usah deh. Nanti aja ya. Sip. Oke, sekarang ada toko serbaguna. Ini udah, oke. Nah, ini guys ya, kita mesti beli ini sih guys. Kalau nggak salah nih ya. Kita beli yang mana nih guys, enakan nih guys ya. Ini 4 juta, cuman nanti deh. Tapi gue masih beli bangku sih. Kita beliin aja ya. Yang ada efeknya kita beli ya. Nah, ini ya. Yang ada efeknya kita beli. Nah, sini kita pakai ya. Set, nice. Sekarang udah muat berapa tuh ya, pokoknya udah banyak banget. Tapi kayaknya gak bisa ya. Kayaknya gak bisa deh. Coba. Kayaknya ini pasangannya nih, kayaknya nih. Coba ya. Oke, kita coba. Ah, emang kayak gitu guys. Yaudah lah, kita coba aja ya, pasang aja deh guys. Oh, tambah 2, ini tambah 1. Oh, tambah 2, tadi gak bener pasangnya. Astaga. Ah, 2-2 ya. Tadi pasangnya gak bener banget guys. Oke, itu udah. Nah, di sini ada ini guys ya. Ada item baru. Dia kabur. Ada maling ya. Nah, di sini guys ya, ini ada indikator yaitu Coca-Cola. Jadi sini kita bisa beli Coca-Cola ya. Coca-Cola lah satu. Kita kasih ke dia guys ya supaya dapetin rating bagus. F. Gitu ya jadi cara mainnya ya. Dan dia pasti bakal suka. Nah, kan lumayan guys ya, dapat duitnya lumayan. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada si lambat, mungkin kita bakalan dapat item di sini semua ya. Kalau kalian beli, ada maling. Palingnya bawa meja, satu tangan. The best. Kita aja langsung ya. Buset, gak kena dong. Oke, nice. Dapat ya, lumayan ya. Nanti kalau kita berhasil untuk kalian 60 pencuri, nanti kita bakal dapat satpam nih guys. Jadi berantakan dong. Terus ini aja deh. Mas, pindah dulu ya. Tas ini.
Kayak nggak banyak tempat-tempat gitu deh. Cuma gini-gini lah ngasih ya. Nah, iya nggak banyak tempat-tempat guys ya. Pokoknya pisah-pisah sih, satu set gitu ya. Satu set dipisah. Jadi gitu sih. Terus kita akan coba sini ya. Nah, ini yang penting banget guys ya, yaitu ada les masak guys ya. Nah, les masak ini penting banget. Jadi kita bisa ini ya, mempercepat tukang bakso. Ini satu, kita beli. Ini kita beli aja satu. Ini penting banget. Oke, let's go. Kita beli-beli aja langsung guys ya. Bekerja lebih lama. Cara tidak tidur. Bisa tidak tidur. Bakso lebih mahal, bakso vegetarian. Oh, bakso vegetarian guys, let's go. Kita beli aja guys langsung ya. Wow, ini mahal banget sih. Ini apa nih? Membuat tukang bakso masak lebih jago, membuat maksimum rating tambah. Let's go. Sekarang apa nih guys ratingnya guys sekarang ya? Oh, sekarang bisa ini ya. Refill 25 bahan. Bisa auto guys kalau kalian kaya ya. Jadi kalian nggak perlu langsung masukin gitu ya. Langsung bisa langsung gini ya. Nice. Oke, kang baksonya udah lumayan ratingnya. Paling gitu aja sih ya. Nah, di sini guys ya, kita bakalan coba ini masih buka, oke. Nah, sekarang kita akan coba stok-stok deh ya. Nah, kita akan coba stok selain si bakso. Wah, oh, ini ada nyamuk dong. Oke, ini kita taruh sini ya. Taruh satu. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk nge-stok-stok gini guys ya. Ini kita langsung aja pakai. Nah, sekarang kita akan stok ya. Kita langsung ke supermarket. Ini jauh banget jaraknya, by the way. Di kiri ini ya. Di kiri sini, oke. Harusnya lewat kiri sih, biar cepet ya. Lewat kiri ya. Nah, di sini let's go. Kita beli bumbu 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bakso gak usah ya. Ini lebih murah ya, dibandingin kalian langsung beli kayak tadi nih guys. Buat gue sih lebih murah ya. Coba ya. Iya, harusnya lebih murah ya, harusnya ya. Saran gue sih kalau untuk awal-awal sih kalian langsung beli aja. Jangan coba langsung di ini ya. Kecuali kalau kalian udah kaya ya boleh lah. Jadi biar cepet gitu. Oke, let's go. Kita stok guys, langsung aja kita stok. Banyak sekali pelanggan kita ya. Ini easy banget game ya. Let's go. Kita stok aja langsung ya. Dan paling kira-kira itu aja sih guys ya. Badannya udah jam berapa ya? Ini udah jam berapa sih? Oh, jam 1 guys, masih lama malamnya ya. Malamnya masih lama loh, malamnya. Padahal gue mau coba malam sih. Mau coba review malam ya. Cuman ya gitu guys ya, sebenarnya sih guys ya. Nanti gue akan coba stokan ya. Apa yang kalian harus lakukan kalau misalnya udah di malam hari ya. Di video selanjutnya guys ya mungkin ya. Jadi untuk video ini benar-benar pure untuk pengenalan aja ya. Cara untuk memainkan game dari Bakso Simulator. Nah, di sini kita bisa pasang ini guys, sebenarnya sih. Kita bisa pasang ini ya. Yang gede ini satu nih ya. Nah, ini. Nanti kita pasang di sini ya supaya enggak ada nyamuk. Di tengah-tengah sini mungkin ya. Di sini. Nah, ini kita pasang. Kita nyalakan. Nanti nyamuknya benar-benar enggak ada lagi nyamuknya ya. Oke, jadi kita sampai sini ke video kali ini. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti gue akan bahas lagi mengenai game dari Bakso Simulator ya. Nanti kita akan coba bahas untuk hancurin ini. Dan juga kita bakalan coba guys ya buat review. Kira-kira apa yang terjadi di malam hari dan apa yang kita harus lakukan di malam hari ya. Oke, thank you. And ada di video selanjutnya lagi. Fill me up with your smile. Love the sunshine, breathe.